dari hijab, waktu itu Ana memang belum mau memakai jilbab. Selain memang belum merasa pas mengenakan jilbab, ada satu pertanyaan yang selalu diyakininya. Apakah penampilannya juga akan menutup perilakunya? Baginya memakai jilbab tidak hanya soal selera fashion, namun soal etika dan perilaku yang melekat pada pemakainya. Ana terlahir di Kebumen pada tanggal 25 Januari 1979. Wanita yang berprofesi sebagai Direktur Keuangan PT Klinik DAK menjadikannya harus tampil menarik ketika bertemu dengan klien, customer maupun karyawannya. Wanita yang memiliki hobi shopping, traveling serta hobi kegemarannya di bidang fotografi membuatnya tertantang untuk mengenakan jilbab. Harapannya adalah semoga setelah acara ini dia akan terus menggunakan jilbab. Ana memiliki sahabat dekat, yaitu Veronica. Berbeda keyakinan membuatnya saling mengerti apa arti sebuah perbedaan. Perbedaan untuk saling mengisi, dan perbedaan untuk saling melengkapi. Andalia Damayanti, itu namaku. Aku seorang model, sekaligus ibu rumah tangga, bagi anakku Uno dan Alma. Uno adalah sahabat Satria, anak dari ibu Ana. Itulah awal kami bertemu. Aku sama halnya dengan Ana, sangat hobi shopping dan traveling. Melihat Ana yang masih belum mau menggunakan jilbab, aku sangat ingin memakainya jilbab. Dari hijab,
Terima kasih kesempatannya. Semoga Ana bisa mengenakan jilbab selalu.